Alhamdulillah jalan-jalan ke daerah Temburong, hajat hati kan ketamu melihat akan mencari bahan-bahan untuk dimasak tengah hari nanti, terutama sayur-sayuran tempatan. Tapi sebelum itu, Pak Kata, kita ucapkan dulu Assalamualaikum kepada rakan kita di daerah Temburong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dini dan Hani pada pagi ini? Alhamdulillah, kami semangat ni ke Temburong, kan membeli gulayan, kan membeli apa pucuk rabung dan sebagainya. Banyak rasanya yang segar di daerah Temburong. Kalau boleh tanyakan kepada Siti Izawati, apa makanan sayur-sayuran tempatan yang rasanya boleh dikongsikan, dapat dijadikan sebagai cadangan ataupun idea untuk kami cuba hari ini? Jadi kalau saya sendiri secara peribadi, kalau sayur hijau ni memang memilihlah. Ada pat-pat yang indah dimakanlah, barangkali indah pandailah kali ya. Kalau saya lebih suka kepada umbut ataupun macam seperti labu air. Ada juga sayur dia memang yang telah pun dikongsikan bersama dengan rakan ketani sebentar tadi, pucuk ubi itu adalah salah satu kegemaran. Tapi berpilih juga tu, macam ikut juga macam sapak-sapak yang kena bagi itulah. Kalau di daerah Temburong sendiri, boleh juga kita dapat mendapatkan seperti sayur-sayur tempatan ini. Selalunya yang paling banyak ialah seperti umbut. Kalau boleh diperolehi di tamu sementara Pekan Bangar dan tamu aneka Pekan Bangar. Umbut pun salah satu yang menjadi kegemaran jua. Nyaman dimakan kalau dengan ambuyat di sini. Dan sayur pakis. Itu kegemaran saya. Ambuyat, lepas tu ada lagi ikan masinnya, ada lagi apa lagi? Kalau yang ikan goreng tu. Ikan goreng ampap. Ampap tu lagi dimakan dengan belutak. Pais. Bau dah. Itu sudah cadangan untuk sekarang. Baik, terima kasih Siti Izawati atas perkongsiannya. Pasti satu inspirasi untuk kita ini juga nanti menyediakan juadah untuk makan tengah hari. Ingin mengetahui apakah terbahan menarik yang akan dikongsikan, kita serahkan kepada Siti Izawati. Silakan. Ya, terima kasih Dini dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong per pagi ini cerah, dan apa yang kita harapkan apapun je perancangan maupun kegiatan yang akan kita laksanakan. Maklum saja pada hari ini adalah merupakan hujung minggu. Sudah pasti pastinya banyak perancangan yang akan dilaksanakan, namun sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua abis kita berada. Seperti biasa, Auda dari daerah Temburong, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 bermula pada jam 9 pagi hingga kerja-kerja selesai. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja pemeliharaan kawat atas. Kawasan yang terjejas ialah kawasan Kampung Parit Baru, Simpang 1062 dan juga sekitarnya. Jadi kepada peserta yang tinggal di kawasan kampung berkenaan, supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Dan ingin kita kongsikan juga kepada peserta yang belum lagi berkesempatan berkunjung ke gerai Permata Hijau yang dibukakan setiap hari Khamis hingga Ahad, bermula pada jam 4.30 minit petang, bertempat di Pekan Bangar berhampiran dengan bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburong. Ya Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama dengan saya Siti Ramiza dalam package program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Auda, sekarang saya berada di sekitar kawasan Waterfront yang terletak di Pekan Bangar daerah Temburong. Dan Auda, perkongsian pada kali ini ialah mengenai perkembangan dari segi pembangunan yang ada di sekitar daerah Temburong ini. Untuk itu Auda, terus setia bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami melihat memang perkembangan dan kemajuan di daerah ini agak ketara, di mana pembangunan-pembangunan sedang giat dan rancak dilaksanakan di pelbagai aspek.
Pada contohnya, masa ini telah terbina sebuah bangunan sekolah menengah yang baharu yang telah diresmikan pada 6 hari bulan Mac 2023. Ke arah lebih maju ke hadapan dengan teknologi pendidikan yang terkini, di mana ia telah memberikan keselesaan pembelajaran kepada penuntut-penuntut dengan lebih baik. Beberapa kemajuan yang telah dapat dilihat bagi menggiatkan aktiviti pelancongan di daerah ini, seperti terbinanya Super 3 yang menjadi ikon baru daerah Temburong, waterfront dan menyediakan letak kereta yang mencukupi. Projek landscape Pekan Bangar seperti yang disebutkan telah mengubah persekitaran Pekan Bangar dengan lebih selesa, kondusif dan eco-friendly. Dalam perancangan yang sedang dijalankan di kawasan Mukim Labu adalah pembinaan beberapa kemudahan awam seperti pembinaan surau, kemudahan asas seperti perkhidmatan parking, pos polis, tandas awam, taman permainan, perkhidmatan food center, kafe-kafe, restoran Pandu Lalu, kedai premis cenderamata seperti kraf tangan dan produk tempatan dari Majlis Perundingan Kampung. Dengan belia, memang mereka ini adalah aset penting negara sebagai penerus ke arah pembangunan dan kemajuan. Belia-belia di daerah ini tidak ketinggalan dalam sama-sama menyahut seruan kerajaan dengan mengadakan aktiviti-aktiviti berkebajikan. Program Khidmat Bakti Negara PKBN yang terletak di Komplek Batu Apoi merupakan satu pusat yang unggul untuk memberikan peluang kepada belia-belia di negara ini bagi mengikuti program latihan mendisiplinkan diri seseorang belia yang dijalankan setiap tahun. Jika kita melihat, daerah Temburong adalah sebuah daerah yang masih terpelihara dengan kehijauan hutan semula jadi. Memang tepat dengan julukan Permata Hijau, di mana sektor pelancongan memang salah satu yang berpotensi besar. Memang banyak
tempat-tempat yang menarik di daerah ini untuk dikembangmajukan oleh pihak kerajaan. Penduduk di daerah ini sangat-sangatlah berharap kepada pihak kerajaan untuk mengembangmajukan dan menjadikan daerah Temburong sebagai destinasi pelancongan. Terdapat banyak perkembangan yang ada di daerah Temburong ini seperti prasarana, kemudahan, pembangunan dan juga tempat-tempat menarik yang boleh dijadikan sebagai satu tarikan bagi pelancong dalam dan juga luar negara. Jadi Auda, saya sebetulnya berbangga kerana dapat mengongsikan kepada Auda mengenai antara perkara-perkara yang menarik yang ada di daerah Temburong ini. Jadi Auda, hingga kita berjumpa lagi untuk keluaran akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.